Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan wisata kuliner Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Terlihat situasinya saat ini sangat sepi, tidak seperti biasanya yang selalu ramai akan pengunjung. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya wabah virus corona di Indonesia. Terhitung hingga hari ini pada tanggal 13 April 2020 sudah mencapai angka 4.557 jiwa yang sudah terpapar virus corona di Indonesia. Termasuk di Kota Tangerang sudah mencapai 76 jiwa yang telah terpapar virus corona. Mengenai hal ini, pemerintah pusat pun sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap di rumah saja dan menghindari tempat keramaian. Di kawasan wisata kuliner Pasar Lama sudah memberlakukan pembatasan jam operasional hanya sampai pukul 9 malam saja. Jika masih terlihat masyarakat yang melakukan aktivitas melebihi pukul 9 malam, maka pihak keamanan baik dari pihak polisi maupun Satpol PP akan melakukan pembubaran paksa pada masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Baik pemirsa, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Anissa Permata Putri di Kota Tangerang melaporkan.